kita ni ke dalam mangkuk hidangan. Timun, kubis. Boleh juga tambah bahan hiasan yang lain. Siap untuk menjamu selera. Hai, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Rain Better Mudip. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda resepi mie yang istimewa. Mula-mula saya akan blendkan 2 biji bawang Holland, kemudian 5 ulas bawang putih dan 1/2 inci halia. Kita masukkan semua ni bersama. Yang ini kalau guna blender kering jangan risau, sebab yang ini ada 4 blade, okay, dan tahan lasak. Jadi kita akan masukkan tak perlu cincang-cincang. Kemudian kita akan masukkan 1/2 sudu kecil jintan putih. Kemudian tutup. Blend yang ini 1 dengan 2, speed tahap kelajuan. Oke, yang ini hasilnya nampak kan? Saya nak potong ayam. Saya gunakan semua bahagian ini. Saya buang kulit dan nanti bersihkan, cuci, baru kita akan masak. Kita ada siap potong dan siap cuci. Masukkan minyak. Kalau minyak panas, masukkan bahan kita. Sehingga bawang kita dah masak. Kalau nampak agak kering, boleh tambahkan minyak. Satu sudu besar belacan. Belacan ni kalau anda nak bakar, kemudian blender sekali dengan bawang pun boleh. Kalau yang allergic tu tak payah letaklah. Nah, kita akan masukkan ayam. Masak ayam ini sehingga ayam pucat, berwarna pucat. Sekarang masukkan 1 cube ayam. Hancurkan. Kacau lagi. Jangan dulu tambah air. Masak dulu ayam. Kini anda boleh tambahkan air 1500 ml air. Masak sehingga kuah kita ni dah menggelegak. Sebelum tu kita masukkan 1 sudu besar serbuk lada hitam. Kacau. Masuk 1/4 cawan air asam jawa. Yang ni asam jawa ni saya bancuh cair. Kacau lagi. Tutup sebentar. A few moments later. Kita tengok. Dah mendidih, ganas.
Sekarang kita tambahkan 1 sudu kecil garam kasar. Saya guna kasar sebab garam halus dah habis. Jadi lepas ini kita rasakan dulu. 1/2 sudu. Kecil garam. Nanti kalau anda rasa macam nak masin sedikit boleh, tapi untuk yang ini rasa ni dah sedang-sedang saja, tak terlalu masin dan tak terlalu tawar. Sup kita dah siap, kita boleh tutupkan api. Seterusnya kita akan merebus mie. Biasa kita akan guna mie kuning, kali ini saya akan bertukar menggunakan yimi. Ya, ini mengikut banyak mana mulut yang makan, oke. Okay. Nah, mula-mula saya dah sediakan mie 3 keping dulu. Kita rebus supaya lembut. Nanti kalau mie ini dah lembut baru nak angkatkan. Sebenarnya mini, kalau kita makan macam itu pun boleh. Dia macam keropok, sudah ada rasa manis dia, ada rasa masin tapi tidak terlalu lah. Kalau yang biasa makan tuh tahu macam mana rasa yimi ini. Nanti kita masak sehingga lembut sahaja. Sekarang kita akan rebuskan kubis. Yang ini terpulang, kalau nak rebus sawi boleh. Rebus fish ball, fish cake, isi ketam pun boleh.